ya. Tombol stop. Oke. Jadi bab 13 meteorit, sebutkan dia tu. Meteorit, asteroid dan juga komet. Itu dia tajuk dia. Ya. Meteorit, asteroid, komet. Kena familiarkan dengan kataan dia. Satu, meteor. Meteorite. Dan asteroid. Dan komet. Ya. Yang pertama, kita kena kaji lah. Ya, kalau kita tengok ni gambar ni. Ya. Ini kalau kalau tengok kata ni, biasa lah ni. Kata-kata kan. Kata, kata apa, cerita, kata apa. Siapa tahu kata jenis ni? Dari gambar lah. Kita tengok kata dari gambar. Benar. Dari gambar. Saya dulu masa muda-muda dulu suka tengok jugalah. Dari gambar ni dah tua, ni kurang sikit lah tengok. Eh. Jadi gambar ni macam berbola. Ni. Berbola yang jatuh. Bayangkanlah berbola. Eh. Berbola api, bukan berbola biasa. Eh. Berbola api yang jatuh daripada langit. Tapi tu tak tahulah gambar apa tu ya. Jadi kita nak kaji tu. Apakah perbezaan di antara meteorite, asteroid dan komet? Pastikan kita boleh bezakan dia. Jangan kita kata sama je. Tak sama. Lain. Kemudian yang kedua, apakah yang akan terjadi jika berlaku pelanggaran? Ya. Meteorite tu, asteroid tu ataupun komet ni dengan bumi. Macam kalau berlaku pelanggaran, adakah tidak ada berlaku apa-apa ataupun bumi jadi macam mana? Itu yang kita kena jawab. Jadi untuk mendalami ya bab 13 ni, kita perlu memahami ya jasad lain dalam sistem suria. Kita dah belajar sebelum ni sistem suria ya. Sistem suria yang terdiri daripada matahari, okey, kemudian ada 8 planet yang mengelilingi matahari yang berada pada orbit masing-masing. Yang disusun, molek susunan dia tu, atur tu, susun. 1 2 3 4 5 6 7 8. Masing-masing ikut line dia. Masing-masing ikut orbit dia. Jadi tak berlanggar. Ya. Kalau berebut berlanggarlah. Kan? Ceritalah tak. Kalau kita berlarilah. Lari pusing padang kan, lari yang 400 meter tu. Kita kan. Jadi lari itu boleh ikut lane dia tu. Tapi kalau kita lari ikut lane orang, silap-silap gaya langgar lah. Langgar jatuh lah. Dah jatuh berdarah. Bila berdarah, jadi sakit. Jadi kita juga akan belajar yang tadilah, tiga perkara ya. Meteorite, asteroid dan juga komet. Komet. Itu dia. Seterusnya kita tengok apa yang diberikan info dalam blok sign ni. Blok sign ni kena baca ya. Apa itu meteorite? Tadi ini meteorite eh, meteorite. Yang terbesar di dunia. Meteorite ni ataupun meteorite ni ialah tahi bintang. Bintang pun tahi kok. Jangan ingat orang je. Ya, bintang pun ada. Ingat ya, bintang tu, jangan kita ingat bintang tu seperti bintang yang tu lah yang kita selalu sebut. Itu cahaya dia. Cahaya kita nampak lima tu. Lima, lima, lima apa tu? Lima bucu. Lima bucu tu, itu sinaran dia. Ya, sinaran dia yang dapat dipaparkan, yang dapat dilihat. Yang dilukiskan biasanya gitulah lima bucu. Ya. Tetapi apa saja planet itu adalah bintang. Ya. Jadi meteorit ni ialah tahi bintang yang gugur ke bumi. Jadi setakat ni lah, ya, setakat ni, ni nama dia lah ya, meteorit Hobar. Meteorit Hobar direkodkan sebagai meteorit ataupun tahi bintang yang paling besar ya, yang pernah jatuh, ya, pernah jatuh ke bumi. Tapi bila jatuh?
80,000 tahun yang lalu. Oh, lama sangat dah tu. Ya, lama sangat dah. Macam mana dia tahu? Macam mana ahli astronomi tahu? 80,000 tahun dulu dia pun tak hidup lagi masa tu. Kan? Ah, jadi dia itulah pentingnya ilmu. Ada kajian-kajian dia lah. Jadi dikatakan meteorit Hobar ni telah ditemui berhampiran dengan nama tempat tu ya, di Namibia. Di Namibia eh. Namibia ni di benua mana? Siapa tahu? Namibia ni di benua mana? Afrika ke, Asia Tenggara ke, Eropah ke? Di mana? Di Amerika Latin ke? Siapa tahu? Namibia ni di mana? Di benua mana tahu benua? Ha, sebab benua. Ha, belajar geografi. Di mana ni ajar? Nama tempat dia lebih tepatnya Grootfontein. Ha? Grootfontein. Namibia. Ya. Oleh siapa? Oleh seorang petani pada tahun 1920. Ketika beliau sedang membajak tanah. Ya, uniknya hentaman meteorit ini ataupun tahi bintang ni tidak membentuk kawah. Ha. Jadi saintis percaya hal ini disebabkan oleh pergerakan meteorit ini yang perlahan kerana bentuknya yang lepek. Ini dia. Gambar dia. Ini dia. Ini dia. Tahi bintang. Tahi bintang. Tapi di dia punya kajian tu jatuh 80,000 tahun yang lalu berdasarkan kepada ciri-ciri bentuk tahi bintang tu lah. Dia kira ada formula dia. Formula dia. Nak tahu formula dia kena belajar lah tinggi. Ilmu dia tu. Okay. Jadi kita dalam bab 13 ni dia ada satu je subtopik iaitu jasad lain dalam sistem suria iaitu meteorit, ya, asteroid dan komet. Jadi selain pada galaksi yang kita belajar, ya, galaksi. Kita dah belajar sebelum ni istilah galaksi. Ya, ada galaksi yang berbagai, ada tiga jenis bentuk galaksi, ya. Kalau kita recall balik, galaksi apa? Galaksi bentuk apa? Siapa boleh ingat? Siapa boleh sebut semula tiga jenis galaksi? Siapa boleh sebut? Ya, siapa boleh sebut? Kelas, siapa boleh sebut? Kita recall balik. Galaksi ni ada tiga. Tiga bentuk. Yang galaxy pertama. Ha? Galaksi berpilin. Berpilin. Yang kedua. Elips. Elips. Yang ketiga. Tidak seragam. Tidak seragam, ya. Jadi selain pada galaksi, bintang dan planet yang telah dipelajari. Ha, bintang, kita belajarlah bintang. Ada kelahiran bintang dan kematian bintang, ya. Yang lagi, ya. Kelahiran dan kematian. Ha, itu bintang. Bintang jenis berdasarkan kepada saiz. Bintang ni dia berdasarkan kepada saiz tu. Saiz yang kecil, sederhana dan besar. Ha, ya. Dan planet yang kita belajar dalam bab 11 dan 12, terdapat juga objek lain dalam sistem suria kita. Bukannya itu saja, ya, ada lagi. Objek tersebut yang dimaksudkan ialah inilah meteorite, asteroid dan juga komet. Jadi mari kita tengok salah satu dia, ya. Yang pertama meteorite. Jadi meteorite ini merupakan serpihan batu, ya, serpihan batu dan logam kecil yang terapung dan bergerak di angkasa. Biasa nak tengok cerita Star Wars. Siapa pernah tengok cerita Star Wars? Ada tak pernah tengok? Kita tak minat? Ya. Ada yang tengok, ada yang tak minat, kan? Kadang-kadang memanglah. Kita tengok tu ada betul juga. Ada juga yang betul. Eh? Tapi banyak tambah lah. Banyak yang tambah yang lebih. Supaya sedap sikit cerita tu. Tapi boleh ditonton, ya. Lepas ni boleh cari movie-movie yang memberikan impak
dari segi pengetahuan kita ya, kalau kita berminat di bidang tu. Jadi merupakan serpihan batu dan logam kecil yang terapung dan bergerak di angkasa. Terapung ni sebab apa? Kita dah belajar dah ya. Dari segi aspek apa? Tarikan graviti ya, tarikan gravitinya, kemudian vacuum pun juga ya. Kemudian itu adalah meteorit. Kita lihat pula yang kedua iaitu asteroid. Ya, asteroid. Asteroid merupakan batuan besar dan logam. Tak, logam tu sama. Ini ada logam tapi logam kecil. Kalau meteorit dia serpihan batu. Tapi asteroid batuan besar. Batu juga tapi beza dia segi saiz. Yang mana dia ni mengelilingi, yang beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya sendiri. Jadi dia pun ada dia punya orbit dia. Dia mengelilingi matahari dan mengikut orbit. Kalau meteorit ni dia terapung. Dia terapung dan dia bergerak di angkasa. Tak kisah di mana-mana. Dia tak kira orbit. Dia ada di mana-mana. Ya, itu maksud meteorit. Kalau asteroid, dia beredar mengelilingi matahari mengikut orbit dia. Dan yang ketiga, komet. Komet merupakan jasad kecil yang terdiri daripada campuran ais, gas dan debu. Debu beku ya. Debu beku yang bergerak mengelilingi matahari mengikut orbit sendiri. So, satu meteorit, kemudian tadi asteroid dan juga komet. Jadi mak ini ya, mak, M-A-K, mak. Tapi mak ni bukan mak kita. Yang maksud dia, ini merujuk kepada serpihan batu. Meteorit ni serpihan batu dan juga logam kecil. Asteroid, ketulan batu ataupun batuan besar. Batuan besar dan juga logam. Ada logam juga. Tapi dia dia bergerak mengelilingi matahari mengikut orbitnya. Kalau komet, adalah jasad kecil yang terdiri daripada campuran gas, ya, gas ataupun ais, ya, dan juga debu. Ya, debu beku. Ya, debu beku. Dia juga bergerak mengelilingi matahari mengikut orbitnya. Jadi itu dah nampak beza dah. Ya, beza dia antara ketiga-tiga tu. Baik. Seterusnya kita tengok secara detail. Lebih detail ya. Ciri-ciri meteorit. Pertama, mempunyai saiz yang berbeza-beza iaitu antara 10 mikrometer sehingga 1 meter. Maknanya dia punya batuan tu lah. Maknanya saiz dia daripada yang sekecil-kecil sampailah kepada saiznya 1 meter. Saiz dia. Yang terbina daripada batuan dan logam. Seperti besi dan nikel. Jadi sebenarnya, meteorit ini dia berasal daripada serpihan asteroid. Dan juga komet. Dia itu sendiri. Sebab tu dia serpih. Ya? Sebab tu dia kecil. Saiz dia. Sebab dia berasal daripada asteroid dan juga komet. Suhu meteorit di angkasa lepas adalah lingkungan sifar darjah Celsius. Maknanya takat beku lah. Takat beku. Kemudian kelajuan dia. Kelajuan pergerakan meteorit adalah berbeza-beza. Ialah ikut sahih dia lah. Sahih tak sama. Meteorit yang paling laju pergerakannya adalah kelajuan dia 42 km per saat. Bukan per jam lah. Per saat. Kena ada beza tu. Maksudnya setiap 1 km. Setiap 1 saat. Setiap 1 saat dia bergerak sejauh mana apa? 42 km. Laju tu. Ya. Sebab dia 42 km per saat. Maksudnya setiap 1 saat 42 kilo pergi. Bayangkanlah. Betapa laju. Ya, bukan meter per saat ya. Bukannya meter per saat tapi kilometer per saat. Bayangkanlah kalau 1 saat 42 kilo pergi. Macam kalau kita bawa motor, bayangkan kita bawa motor. Ya. Daripada Pekan pergi ke Kuantan jarak dia 42 kilometer tapi dalam masa 1 saat je.
macam mana? Pergi pukul 8 00 saat. 8 00 minit point 0 saat. Sampai di Kuantan 8 pukul 8 00 point 1 saat. Punyalah ya. Boleh bayangkanlah betapa lajunya. Itu ciri-ciri meteorit. Ciri-ciri asteroid pula. Saiz dia bermula daripada 1 meter. Lagi besarlah. 1 meter sehinggalah 1000 kilometer. Sangat besar. Ya. 1000 kali ganda. 1000 kali ganda besar. 1 meter 1000 meter. 1000 meter ni maknanya 1 kilometer lah. Ya. Sorry. 1000 kilometer. Bukan 1000 meter. 1000 kilometer. Berapa meter? Darat dengan 1000. Ya, darat dengan 1000. Maknanya 1 juta meter. Ya, 1 juta meter. Sehingga 1000 kilometer ya, dia punya saiz dia. Maknanya besar. Jadi terbina daripada batuan dan juga logam, sama juga besi dan juga nikel. Suhu permukaan yang sejuk iaitu sekitar negatif 73 darjah Celsius. Negatif 73 darjah Celsius ni kalau kita ingat balik planet mana dekat ni? 73 darjah Celsius, negatif 73 darjah Celsius. Boleh cari, ya. Dia berada dekat mana? Maksudnya area-area planet mana? Yang negatif 73 darjah Celsius. Kita tengok depan ni, ya. Kelajuan purata asteroid mengelilingi matahari adalah sekitar 25 km per saat. Slow sikitlah banding dengan meteorit. Meteorit tadi 42 km per saat. Ini 25 km per saat. Jadi asteroid ni membentuk jalur asteroid. Dia ada jalur. Jalur tu dia berada di antara ataupun di antara orbit planet Marikh dengan Mushtari. Ini adalah jawapan soalan saya tadi, ya. Jawapan soalan saya tadi iaitu suhu ni. Suhu ni tadi, ya. Suhu negatif 73 darjah Celsius tu maknanya dia berhampiran dengan planet Marikh dan juga Mushtari. Maknanya selepas bumi lah. Selepas bumi. Planet Marikh ni planet yang keberapa? Ingat tak? Planet Marikh ni planet keberapa daripada matahari? Empat. Yang keempat. Mushtari? Empat. Mushtari? Mushtari? Planet yang ke? Yang ke? Lima. Yang kelima. Jadi maknanya dia membentuk jalur ni. Nampak ni jalur ni. Jalur. Ini orbit dia lah. Maknanya asteroid ni dia mengelilingi matahari ni membentuk orbit di sini. Tapi dia berada in between. Antara, tapi in between tu pun cuba kita ingat balik jarak antara planet Mushtari dengan Marikh itu berapa jauh? Jarak antara Marikh ke Mushtari itu berapa jauh? Kita kena kira lah. Kita boleh kira sebab ada formula dia. Ingat formula, ya. Formula yang dikira dalam dua unit itu AU, astronomi unit astronomi ataupun LY, iaitu light year, tahun cahaya. Jadi asteroid yang besar terdiri daripada ni namalah, nama yang diberi oleh pengkaji, ya. Ada sebutan dia ni. Ceres, Pallas, Juno, Vesta. Yang mempunyai diameter daripada beberapa kilometer sehingga 1000 kilometer. Jadi sampai kerana kesahihnya agak besar, ya. Sampai 1000 kilometer. Sehingga dia juga disebut sebagai planet kecil. Planet kecil. Ya. Okey. Kemudian kita tengok ciri-ciri komet pula. Jadi terdiri daripada dua bahagian utama iaitu kepala dan juga ekor. Dia ada kepala, dia ada ekor. Ya. Jadi panjang ekor komet tu, ya, boleh mencapai sehingga 150 juta kilometer. Tu dia.
kepala saja. Ya. Oh sorry, ekor dia. Kepala ekor. Ekor dia saja 150 juta kilometer. Saiz kepalanya mencapai 250 kilometer. Jadi kalau tambah kepala campur ekor 150 juta tambah dengan 250 juta. Eh, 250 juta. 250 ribu. Jadi 150 juta 250 ribu kilometer. Kalau ditambahlah. Itulah saiz dia, panjang dia. Sangat-sangat panjang. Jadi dia punya binaan dia terdiri daripada gas dan air lah. Tapi yang membeku menjadi ais. Ya, sebab suhu dia sangat sangat sejuk. Dan sedikit debu. Debu ni pun debu beku lah. Dan juga batuan lah. Dia beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya sendiri yang membentuk elips. Untuk elips. Lajuan dia purata antara 10 km per saat hingga 70 km per saat. Sangat laju lah. Sangat laju. Cengah info sains. Pelanggaran pertama komet dengan jasad sistem suria telah berlaku pada tahun 1994. Ya, 1994. 1994. Tak lama dah tu. Okay, baru jugalah 1994 ni. Ya. Iaitu antara komet Shoemaker Levy 9 dengan planet Mushtari. Sebaik dengan planet Mushtari ya. Bukan dengan bumi. Baik. Keajaiban komet Halley dilihat melintasi bumi pada tahun 1986 dan dijangka akan melintasi bumi semula pada tahun 2061. Tahun 2061 berapa umur awak? Sekarang ni 2021. 2061 maknanya lagi 40 tahun lagi. Kalau saya masih hidup, umur saya 82. Ya, kalau awak tambah dengan 14. Mana umur awak 54. 54 ya. Jangkaan tu boleh jadi betul, boleh jadi salah ya. Kemudian kita tengok di situ. Ini aktiviti ya, aktiviti multimedia. Aktiviti ni dia nak suruh kita apa ni? Ini tak ada apa lah. Ya. Okey, tak ada apa sama lah ya. Okey, pergerakan meteoroid, asteroid dan komet. Kita tengok pergerakan dia. Asteroid dan komet bergerak melalui orbitnya sendiri ya, ulang balik ya. Melalui orbit sendiri, orbitnya sendiri iaitu mengelilingi matahari. Meteoroid pula bergerak bebas di angkasa serta dipengaruhi oleh daya tarikan graviti planet, bulan dan juga objek lain di sekelilingnya. Kalau ada yang tertarik, dia akan menariklah. Hal ini demikian kerana saiz dan jisim meteoroid adalah lebih kecil, menyebabkannya lebih mudah dipengaruhi oleh daya tarikan graviti yang kecil. Jadi bagaimanakah pergerakan meteoroid, asteroid dan komet berkesan kepada bumi? Itu satu soalan yang akan dijawab berdasarkan kepada ini. Okay, perhatikan ni bumi ya. Ni bumi. Memang tahulah ni bumi. Ni bumi. Kemudian kita ada tadi meteoroid. Okay, macam mana meteoroid? Meteoroid ni merupakan sepihan batu dan logam kecil yang terapung di ruang angkasa. Bayang ni meteoroid ni, batu. Kita bayangkan segi batu lah ataupun logam kecil ya. Logam kecil pun bukanlah sekecil. Dia sekecil tadi berapa tadi sahih dia? Mikrometer sehingga 1 meter ya, sahih dia. 1 meter tu besar dah tu. Baik. Kemudian kita punya bumi ni dia ada ruang angkasa. Ya. Ruang angkasa kita panggil atmosfera bumi. Atmosfera bumi. Atmosfera bumi. Berapakah jarak antara atmosfera bumi ke bumi? Tu yang kita pernah kaji ya. Lebih kurang 400 kilometer. Ya, 400 kilometer jarak dia. 400 kilometer antara bumi ke atmosfera bumi.
di sini lah adanya satelit, ya, satelit yang berterbang, yang terapung, yang ada ISS sebagainya. Yang kedua, tengok ni. Apabila meteorit memasuki atmosfera bumi, okay, bila dia masuk atmosfera bumi ni, dia masuk ni, dia melintasi ni, ya, dia tak panggil dah meteorit. Dia akan disebut sebagai meteor. Dia hilang dah dia punya OID dia. OID dia hilang, dia panggil. Dia panggil meteor lah. Ya. Jadi sebab apa dia jadi meteor tu? Sebabnya sahaja dia jadi kecil. Sebab dia bergeser dengan udara dan juga haba. Sebab suhu dah berbeza. Bila masuk ke atmosfera bumi ni, suhu dia dah sedikit meningkat. Jadi panas sikit lah. Kemudian saiz dia akan menyusut. Geseran molekul antara udara dengan macam menghasilkan haba sehingga kadang-kadang mengeluarkan api. Seperti api. Dan juga cahaya. Ya. Cahaya. Yang ketiga, pancuran meteor berlaku apabila meteor ini masuk ke bumi dengan banyak pada satu masa. Maksudnya seperti pancuran air. Lah. Bila dah terlalu banyak, dia nampak seperti air. Air yang mencurah-curah. Ya. Yang kebiasaannya meteor ini akan habis terbakar sebelum dia sampai ke bumi. Yang menyala tadi tu, sinaran, api semua tu akan terpadam. Ya. Terpadam. Sebab apa terpadam? Kerana dari segi perubahan. Perubahan suhu. Ya. Dan juga suhu yang ada itu dapat memadamkan dan kandungan karbon dioksida, ya. Karbon dioksida. Karbon dioksida yang terdapat di atmosfera memadamkan juga gas tu. Gas karbon dioksida ni sekitar satu fungsi gas karbon dioksida ialah memadamkan kebakaran. Karbon dioksida. Ya. Akan tetapi dia kata situ, akan tetapi ada juga meteor yang dapat sampai ke bumi. Ya. Jadi bila dia sampai ke bumi, nama dia jadi meteorit. Tahi bintang yang kita sebutkan tadi. Ya, tahi bintang. Bila jatuh ke bumi, nama dia tahi bintang ataupun meteorit. Boleh bercatat situ, ya. Tahi bintang. Jadi kawah akan terbentuk akibat hentaman meteorit itu, ya. Habis itu. Ini dah kawah dia. Ya. Kawah ni terdapat di mana? Ya, terdapat di Arizona, Amerika Syarikat. Ini dia besar ni. Ya. Catatannya di sini, ya, tengok. Kawah yang besar terbentuk akibat daripada hentaman meteorit ataupun tahi bintang ni kira-kira 50,000 tahun dahulu di Arizona. Dan dia punya diameter, dia punya ni, saiz dia ialah 1.2 kilometer. Ya, jarak dia tu. Ataupun dia punya diameter dia. Okey. Tengok tutusan minda di sini. Apa dia tulis itu? Apakah yang menyebabkan bulan lebih kerap dihentam oleh meteorit berbanding bumi dan menyebabkan permukaannya dipenuhi kawah? Kalau kita tengok, ya, dalam video ada, ya, biasa orang tunjuk gambar bulan, kan, banyak nampak kawah, eh, kawah-kawah yang terbentuk di permukaan bulan tu. Jadi sebenarnya kawah tu dikatakan daripada hentaman meteorit. Meteorit. Jadi soalannya, kenapa bulan tu lebih kerap menerima hentaman berbanding dengan bumi? Ada siapa boleh jawab? Ada tak yang boleh nak cuba? Cuba je, salah tak apa. Ya, dia ni Hakim. Ini Hakim nak cuba ke? Sorry, jika tertekan. Oh, tertekan, ya. Tertekan. Jangan tertekan malam ni, ya. Ada? Jazwan, nak cuba? Kenapa bulan lebih kerap menerima hentaman? Apa agak-agaknya awak punya teori? Kenapa kan, ya? Possibility dia. Ada tak? Ha? Cuba je. Adakah?
Faris? Kenapa agaknya bulan lebih kerap kena hentaman meteorit berbanding dengan bumi? Cuteka. Mana tahu betul? Tak ada. Kerana bulan berada lebih dekat dengan jalur asteroid. Tadi, okey, tak apa, bagus, cuba kan. Orang-orang kata cuba. Di mana kedudukan bulan? Soalan dia, Faris. Antara bulan ke bumi, kemudian di mana kedudukannya meteorit? Tadi meteorit, tadi kita kata dia berada di mana? Meteorit? Dia berada di angkasa kan? Ini tak ada orbit kan? Betul tak? Meteorit ni dia tak ada orbit. Dia tak ada orbit dia. Kalau asteroid tadi, kita tahu dia berada di antara planet Maris dengan Mustari. Kan? Tapi meteorit ni dia berada di angkasa. Di mana-mana. Di mana bahagian. Secara bebas. Ya? Dia berada secara bebas. Jadi sebenarnya kerana faktor tarikan graviti. Tarikan graviti, ya. Tarikan graviti lah. Maknanya tarikan graviti yang apa tu? Kemudian selain pada saiz dia lah yang kecil tu, kemudian tarikan graviti kepada bumi tu, kepada bulan tu lebih tinggi berbanding tarikan dia ke bumi. Itulah salah satu sebab dia lah. Segi jarak tu, jarak tu tak banyak peranan sangat lah jarak tu. Sebab ada yang lebih dekat pun tak kena juga. Sebab tarikan graviti. Jadi kita kena tengok tarikan graviti dia tu berapa. Berapakah tarikan graviti ke bulan dan juga ke bumi. Itu kita kena kaji lah. Kita boleh search lah, ataupun kita explore lah. Baik, tadi kita tengok pergerakan meteorit. Sekarang kita tengok pergerakan asteroid. Yang pertama, asteroid ni dia bergerak dengan kelajuan kita dah belajar tadi, iaitu purata dia 25 km per saat. Jadi kebanyakan asteroid berada dalam lingkungan asteroid. Yang lingkaran dia lah. Akan tetapi, terdapat juga orbit asteroid. Akan tetapi ni penting ni ya. Terdapat juga orbit asteroid yang berada di luar lingkaran asteroid yang disebut sebagai Apollo, Amor dan juga Aten. Mana dia punya ni? Apollo, Amor dan Aten ni. Gambar bawah ni ya. Kita tengok nanti. Ni Apollo. Okey, yang warna garis yang warna merah ni. Kemudian Amor warna hijau tu. Dan juga Aten yang warna kuning. Jadi itu adalah dia punya orbit dia. Ataupun lingkaran dia. Jadi tak semestinya asteroid ni berada dalam lingkaran dia lah. Lingkaran dia, inilah yang biru ni. Ini adalah lingkaran dia. Dia punya keberadaan dia. Keberadaan dia di antara Mustari dengan Marikh. Itu sepatutnya asteroid ni lah. Tapi itulah yang sebut saya tadi. Ada juga, kadang juga, ada juga yang berada di luar lingkaran. Seperti Apollo, Amor dan juga Aten. Jadi orbit-orbit yang berada di luar lingkaran asteroid ini boleh berhampiran atau bersilang dengan orbit bumi. Bumi yang ni. Okay, ni bumi. Orbit kita, orbit kita. Orbit bumi, inilah. Jadi ada yang bertindih, bersilang. Siapa? Aten ada, Apollo ada, Amor pun ada. Ya? Jadi possibility untuk berlanggar tu adalah. Ada kemungkinan. Jadi pelanggaran boleh berlaku antara asteroid dengan bumi pada titik persilangan. Di mana titik persilangan dia? Di mana dia tempat ni ya? Ini point dia. Ya. Di mana bertemu tu. Ya, di mana sini. Ya, di mana yang ada titik persilangan tu boleh berlaku pelanggaran. Ya, ataupun lintasannya berhampiran dengan orbit bumi. Kalau dia tak langgar pun lintas, boleh nampak daripada bumi. Jadi kalau pelanggaran dengan asteroid yang besar besar boleh menyebabkan kemusnahan kehidupan. Kan kita dah belajar tadi saiz asteroid itu sampai pada berapa? Maksimum tadi. Berapa? 1000 km kan? 1000 km. Jadi kalau 1000 km ni ibaratnya daripada mana?
daripada Perlis sampai ke mana? Ke Johor lah katanya. Saya pun tak ingat lah. Mungkin Perlis tu di ujung sekali Perlis. Di Padang Besar. Ya, ataupun Bukit Kayu Hitam. Di Perlis sampai ke ke Johor Bahru. Katakan. 1,000 kilometer. Bayangkan terbesar tu. Menghentam bumi. Jadi hentaman tu boleh menyebabkan kemusnahan. Okey, ada sikit info sains. Siapa suka tengok cerita cerita apa ni? Dinosaur. Nah, berkaitan dengan dinosaur. Cerita apa? Cerita apa nama dia? Jurassic Park lah. Jurassic Park 1, Jurassic Park 2, Jurassic Park 3. Lepas tu ada lagi macam-macam lagi ya yang berkaitan dengan dinosaur. Jadi ahli paleontologi. Paleontologi ni ahli mengkaji tentang apa tu? Dinosaur ya. Mempercayai kepupusan dinosaur disebabkan oleh pelanggaran asteroid yang bersaiz 10 km dengan permukaan bumi. Wallahu alam ya. Mungkin ya, mungkin tidak ya. Banyak sangat dia punya kajiannya. Habisnya itu, kemudian kita tengok pergerakan komet ya, pergerakan komet. Macam mana pula komet ni? Ingat ya, komet ni dia ada kepala, ada ekor. Kepala campur ekor tadi berapa? Panjang tadi kan, kita dah tambah. Dan okey, yang pertama, komet bergerak pada jarak kelajuan 10 km per saat sehinggalah 70 km per saat kelajuan dia. Kebanyakan komet berasal daripada lingkaran Kuiper dan juga awan Oort. Itu nama dia. Yang mana lingkaran Kuiper ni. Ini lingkaran dia. Ya, lingkaran Kuiper. Okay. Dan juga awan Oort. Awan Oort ni tak label pula. Sini bawah ni ada. Awan Oort ni ya. Tahu lah betul sebutan dia. Mungkin awan Oort. Jadi mana dia punya pergerakan dia. Jadi itulah pergerakan dia. Jadi apabila komet ni menghampiri matahari, ya, apabila dia menghampiri matahari, komet ni semakin laju. Ya, komet ni semakin laju ni ya. Kepala ni ekor dia. Dia macam tu lah. Lebih kurang nampak ya. Mencair dan kelihatan seperti berekor panjang. Malah nampak ada kepala dan ekor. Kemudian ekor komet ni sentiasa dalam keadaan menjauhi matahari disebabkan tiupan, disebabkan oleh tiupan angin suria dari matahari. Macam angin lah, kipas angin tu tolak, tolak kain eh. Dia jauh daripada sumber cahaya tu. Kemudian yang keempat, tarikan graviti planet luar yang kuat menyebabkan komet mudah terkeluar dari orbit dia. Ini bumi. Okay. Kemudian kadangkala disebabkan oleh kerana tarikan graviti yang kuat ya, daripada planet luar ni menyebabkan komet ni mudah terkeluar daripada orbit dia. Inilah nampak terkeluar daripada orbit dia. Dan yang kelima ni, komet yang terkeluar ni dia bersiko untuk berlanggar dengan dengan bumi pada kelajuan yang tinggi. Itu dia ya. Ada kemungkinan. Tapi setakat ni belum lagi lah. Ya, belum lagi. Habis yang tu. Dan yang terakhir. Yang terakhir ni. Yang terakhir. Yang terakhir ni ya. Bagaimana melindungi bumi daripada hentaman asteroid? Para saintis sentiasa membuat pemantauan terhadap asteroid di angkasa lah untuk memastikan orbit asteroid berada pada jarak yang selamat dari orbit bumi. Amaran akan dikeluarkan jika terdapat asteroid yang bersiko untuk berlanggar dengan bumi. Tapi apalah kita boleh buat ya. Kalau dia dan antam tak boleh dah. Tak ada benda, bukan kita ada ada roket boleh tembak dia. Ya. Tak mampu. Tak sebenarnya. Tapi hanya boleh buat apa? Bagi amaran saja kepada penduduk bumi. Hantar siren ke apa-apalah, kita tahu. Kalau boleh selamatkan diri, selamatkan diri. Nak selamatkan diri kat mana, tak tahulah.
ya. Berdoa aja lah, ya, agar selamat. Jadi amaran yang dikeluarkan jika terdapat asteroid yang berisiko berlanggar dengan bumi. Asteroid yang menghampiri bumi mungkin dapat dimusnahkan atau diubah arah pergerakannya. Dia kata mungkin. Mungkin. Ya, mungkin ni maknanya masih lagi sedang dikaji, direka teknologi untuk apa tu, menghadapi serangan, kalau serangan lah, kalau kita namakan dia sebagai serangan, serangan daripada siapa? Asteroid. Asteroid. Jadi apakah masalah yang mungkin dihadapi oleh para saintis dalam usaha untuk memusnahkan atau memesongkan arah pergerakan asteroid yang menghampiri bumi? Apa masalah dia? Ini kena fikir. Kalau fikir banyak sangat, sakit kepala, ya. Sakit kepala. Kita kata biarlah orang tu fikir, ya. Tapi kita kena tahu lah sebenarnya ada masalah dia. Masalah dari segi apa? Teknologi. Ya, untuk memusnahkan, menghancurkan. Kita baratkan asteroid ni seperti peluru. Peluru berpandu. Kan kalau di bumi sekarang, kalau berperang lah katakan. Yang berperang antara satu negara. Negara ni melancarkan peluru berpandu jenis ni. Ada negara yang diserang tu, dia boleh mematahkan. Ataupun dia boleh memusnahkan roket yang diserang, yang menyerang negara dia. Maknanya tak jangan sampai ke bumi, sampai ke negara dia, peluru berpandu tu telah dimusnahkan di udara. Itu peluru berpandu. Tapi asteroid, kalau asteroid yang bersaiz kecil, 1 meter, kecil pun payah juga nak kena sasaran tu. Besar, senang kena sasaran, tapi mampukah dia memecahkan? Kalau kena, serpihan-serpihan tu jatuh ke bumi juga. Boleh kena kepada penduduk di bumi. Jadi banyak masalah, ya, masalah dari segi kemampuan, kebolehan, kemudian mengagak ya, bila berlakunya. Jadi hakikat ini sebenarnya memang kita tidak mampu sebenarnya. Buatlah teknologi macam mana pun, ya. Nak mengubah haluan dia, nak mengubah, kita nak ubah dia pergi daripada dia hentam bumi, dia pergi ke tempat lain. Kita boleh ke arahkan bumi? Boleh ke teknologi yang boleh mengarahkan bumi? Bumi, awak gerak sana sikit, cepat sikit. Boleh? Boleh tak? Ada satu teknologi yang boleh mengarahkan bumi ni supaya bergerak slow sikit. Slow sikit bumi, dia laju sangat ni. Ataupun laju sangat, slowkan sikit. Kalau slow sangat, lajukan sikit. Boleh tak kontrol? Bumi ada button. Button untuk tekan pergerakan bumi ni. Tekan. Satu. Slow. Dua. Laju sikit. Tiga. Laju lagi. Kan? Jadi sebenarnya kita tidak boleh. Jadi bumi ni bukan kuasaan kita. Ya, bumi bukan dalam kawalan kita. Kalau satelit boleh. Satelit. Sebab satelit ciptaan manusia. Satelit yang ciptaan manusia lah. Ada satelit yang semua jadi. Bulan tu ciptaan semua jadi. Yang diciptakan Tuhan. Tapi kalau ISS diciptakan oleh manusia, boleh dah diajar. Pusing kanan sikit, pusing kiri sikit, pusing ke depan sikit, ke bawah sikit, boleh diajar. Kan? Tapi bumi, kalau mari datang asteroid nak hentam, kalau kebetulan dipusing tu kena ke Amerika, Amerika lah. Kita sebut Amerika lah, sebut Malaysia ya. Sebut Amerika. Ataupun Israel ke? Dia pusing-pusing tu kena ke Israel. Israel lah. Contoh. Jadi kalau awak berminat bidang kaji bumi, kaji angkasa, ambillah bahagian ni ya. Boleh tengok guna handphone, scan info, iaitu yang ni ya. Pergi ke Near Earth Object Program. Ataupun ni, ni pun boleh ya. Di Malaysia ni satu agensi, yang dipanggil agensi angkasa negara, angkasa yang bertanggungjawab untuk memandu dan menguasai perkembangan sains angkasa di Malaysia. Selesai. Okey ya, habis. Kemudian latihan formatif 13.1, terangkan peringkat pergerakan meteoroid. Ini ada ya, jadi pergerakan dia. Apabila masuki, daripada mula
meteorit, siapa dia sebut? Mula meteorit, kemudian jadi apa? Kalau dia masuk angkasa, kalau dia masuk ke atmosfera bumi, dia jadi apa? Nama dia. Ya, tukar nama kepada apa? Jadi mi mi meteor. Sambunglah. Meteor. Kemudian kalau dia hentam bumi, namanya Meteorit. Meteorit ataupun Meteorit. ataupun nama lain dia tahi bintang, ya, tahi bintang. Bagaimanakah pelanggaran antara asteroid dengan bumi boleh berlaku? Macam mana boleh berlaku? Jadi tengok balik. Kan ada dia punya apa tu, orbit dia tu. Paksi dia tu. Dia bersilang, kan? Ada yang bersilang. Jadi awak cerita yang tu, ya. Eh? Persilangan tu. Titik persilangan tu boleh berlaku. Sekiranya titik persilangan bertemu antara asteroid dengan bumi pada masa yang sama tu, pulang kena pada titik tu. Ha, jadi boleh berlaku. Jadi awak jelaskan, ya. Yang ketiga, mengapakah ekor komet sentiasa menghala menjauhi matahari? Ha, tadi ada kita bincangkan. Ya, boleh? Boleh jawab. Jadi satu, dua, tiga ni awak jawab dalam buku. Tulis dalam buku. Kemudian buku SPS, ya. SPS muka surat 160. 161 dan 162. 160 sampai 162. Buat tu dan hantar. Okey, jadi rumusan dia tadi, apa yang kita belajar ini. Jadi jasad dalam, jasad lain dalam sistem suria ada tiga, iaitu meteorite, asteroid dan juga komet, ya. Kita belajar tiga ni. Okey, tiga benda. Dan meteorite tukar jadi meteor, jadi meteorit ni kalau misalnya dia nak hentam ke bumi, ya. Kemudian kita belajar tentang kesan pergerakan terhadap bumi, kemudian cara mengurangkan atau mengelakkan kemungkinan berlaku pelanggaran dengan bumi. Selesai itu. Ini tak hebatlah. Okey, habis. Okey, jadi itulah kita punya bincangan kelas kita pada malam ini. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada, cikgu. Tak ada soalan. Tak ada, cikgu. Okay, bagus. Jadi, onkan semula kamera untuk kita ambil gambar sekali lagi untuk